Okay, that's a wrap. Okay. Thank you guys. Spectacular, babe. Always. Siapa tuh cowok? Abi Laksono, yang punya kantor ini, majalah Q. Hai, Vi. Hai, Vi. Yaudah, aku tunggu di ruangan aku ya. Aku nyusul ya. Nat, gue mau kasih tahu nih untuk jadwal lu besok. Jadi besok sore itu lu ada pagelaran 30 tahun berkaryanya Papi Gayon. Paginya ada acara Morning Jakarta, terus lanjut sama pemotretan iklan. Iya, untuk hari ini udah kan? Untuk hari ini udah selesai. Okay. Kamu kenapa sih gak mau aku tawarin jadi redaksi di sini? Ya, malas aja, kan nanti orang pasti ngomong. Dia pacarnya bos, malas. Tapi mau dia harus sebagai model. Babe, kan aku model. Kapan cetak? Lusa. Nat, jadi kan? Jadi dong. Oke. Okay. Thank you. Biasa anak baru, caper. Enggak bakalan caper kalau enggak direspon. Tapi gue heran deh sama lo, Nat. Kok lo bisa tahan sih sama cowok kayak Abi? Please, Tar. Jangan ngumpulin. Iya, tapi kalau cowok lo waras, gak mungkin kan flirting di depan pacarnya sendiri. Jarak kita sama mereka tuh cuma beberapa meter. Coba bayangin deh kalau gak ada lo di sini. Nat, lo mau kemana? Nat. Kau mau kemana sih? Setengah jam lagi lah. Ntar pulangnya bareng aku ya. Gak usah. Ini, kan? Ada modal baru. Urusin dia. Kasar banget sih lo. Sumpah dikit kenapa? Mas Abi ini prima jala. Lo bisa gak sih gak kegeditan? Nat, please, Nat. Please. Nat! Nadit! Nat! Pagi. Pagi, Ma. Nadine, Mama perhatiin kamu kok tiap hari pulangnya malam terus. Sebenarnya kamu tuh model apa petugas jaga malam sih? Kan gak enak sama tetangga. Nanti mereka bilang apa? Tetangga yang mana sih, Ma? Tetangga kita juga gak saling nyapa. Nadine, ini bukan masalah sama tetangga. Tapi gak hidup kamu itu sudah gak sehat. Clubbing, pulang pagi, tidur sebentar, terus pergi lagi. Mama sama mama tuh khawatir sama kamu. Ya lagian aneh si Abi tuh, bukannya kasih tahu kamu, dia kan pacar kamu. Malah didiemin aja kamu pulang pagi. Ma, please deh, udah. Lama-lama sebel sama dia. Ma. Pa, Nadine tuh harus tahu kondisi keluarga kita saat ini. Kondisi apa? Cukup, Bangga. Enggak, Pak. Kondisi apa, Pak? Sudah, kamu berangkat sana. Udah kesiangan, kan? Ayo. Ya udah, saya berangkat ya. Pak, Ma. Ma, ada waktunya kita bicara sama Nadine. Bukan sekarang.
Nadin. Aku rasa. Off modal, let's go. Cepat. Nadien bajunya agak sedikit terlibat. Lo ngomong apa? Jangan ngomong sembarangan ya. Kedengeran papi abis loh. Nat, inget ya. Yang lo pakein itu masterpiece koleksi tahun ini. Dan lo harusnya bersyukur Nat bisa jadi bagian 30 tahun papi Gawin berkarya. Nah, senyumin mana? Senyum. Yang manis. Cantik Nat, cantik. Oke model, 5 menit lagi kita akan tiba dalam pagelaran 30 tahunnya Papi Gayon. Jadi ingat, latihannya sudah berulang kali loh, tampil dengan baik ya. Jadi Adilan Nadine enggak? Nadine, kenapa sih suaranya pakai teriak-teriak? Papi, ini tadi ada di sebelah aku, Pap. Saya gak nanya tadi, sekarang! Gak ada waktu. Ganti baju Tara. Pakai yang ini. Ayo cepet! Nadine mana? Kok bukan Nadine? Andi, mana gue tahu? Saya nyiapin ini bertahun-tahun. Semua hancur berantakan dalam hitungan menit. Kalian dengar? Menit! Pap, tadi saya udah bilang sama wartawan supaya insiden ini jangan sampai viral. Jaminannya apa? Apa kamu bisa tahan itu semua kamera? Hah? Gimana aja sih lo? Itu udah nyariin semua. Dari mana kamu? Aku sakit perut, Pap. Emang gak bisa ditahan? Kalaupun gak bisa ditahan, jangan bikin hancur berantakan acara ini. Ini gaun sampai rusak kayak begini. Kamu sengaja? Aku tadi nggak tinggal kayak gitu, Pak. Bukannya hati-hati. Kamunya memang model tidak profesional. Kalau
Kalau ada berita miring tentang insiden tadi, saya pastikan karimone kamu tamat. Lo baru bangun. Semalam gak bisa tidur. Udah, jangan dipikirin yang kemarin. Gawat, sumpah gawat. Ini parah. Ini parah, parah. Ini gawat. Kenapa sih? Berita gaun sobek kemarin itu udah masuk di mana-mana. Sampai masuk ke akun gosip juga. Aduh, gimana dong? Lihat. Gimana dong? Kalau beritanya semuanya kayak gini, tapi kayaknya beneran bisa bawa ikut kuat. Aduh, aduh. Nat, udah Nat. Lihat, lo kan manajernya Nadine. Lo harusnya bisa dong jaga emosinya. Gimana sih? Loh, gue nih ngingetin Nadine supaya lain kali dia tuh hati-hati. Dan jangan sampai kejadian kayak gini tuh keulang lagi. Iya, tapi cara lo ngasih taunya tuh salah. Bisa kan gak bikin orang ngedrop? Bisa gak sih kalian berhenti berantem? Jangan dipikirin. Gimana kalau hari ini kita nyalon aja? Habis itu malamnya dinner. It's on me. Oke Nat, tapi inget ya, besok lo ada pemotretan produk rambut. Ya. Aku jadi lapar ya. Nyokap lo masak kan? Nat, Abi nanyain lo nih, kenapa lo nggak balas WA-nya? Telepon juga nggak diangkat. Agak dirapiin ujung-ujungnya aja ya mbak. Oke, biasa aja ya. Kalau aku juga dirapiin, tapi setengah senti aja ya, jangan lebih. Gak mau sekalian di highlight kakak, biar keluar warnanya. Gak usah. Nat, di highlight aja, biar bagus. Tapi kan besok ada pemotretan. Justru itu, biar rambutnya kelihatan lebih ngembang. Produk rambut kan? Mm-mm. Pasti keren sih. Boleh mbak? Oke. Gimana sih? Iya sabar, sabar. Lo gak malu apa diliatin orang-orang? Aku lebih malu ini. Kerjaanku besok hancur. Iya, gue tahu. Sabar dulu. Tapi lo percuma juga masuk habis itu marah-marah. Kan udah kejadian. Mendingan sekarang kita pikirin gimana caranya lo besok ngadepin klien. Daripada lo malu, mending tutupin deh pakai hoodie. Cantik kok.
Senyum dong. Udah. Sekarang kita makan yuk. Malas ah, malas-malas udah. Ya Nat, kan gua udah reservasi. Ya udah, makan sendirian aja, aku pulang aja. Enggak bisa dong. Kan nanti di sana kita enggak cuma berdua, ada teman-teman yang lain juga. Oh, ada Abi juga loh. Oh ya, gue ada games nih, seru. Jadi, handphone kita semua harus ditaruh di atas meja. Terus nanti kalau misalnya ada WhatsApp masuk, harus dibacain keras-keras. Dan kalau ada telepon masuk, harus diangkat terus di speaker. Oke. Gimana? Ah, gila. Enggak, gua ngomong. Kenapa? Takut kebuka aib lo. Ra, itu game apa-apaan sih? Kenapa emang? Kamu takut juga? Emang cowok doang yang selingkuh, cewek enggak? Enggak usah banyak alasan deh. Yang setuju, angkat tangan. Angkat tangan. Lima lawan satu. Berarti gamenya mulai. Oh ya, gue mau ngasih tau ke kalian kalau misalnya sekarang gue jadi duta Gria Gayon. Wah, keren. Nat, sorry. Gak apa-apa kok, aku sorry. Selamat tar. Thank you. Siapa nih? Nomor gak dikenal. Angkat aja, Bi. Speaker ya, Bi. Siapa nih? Hai sayang, kamu kemana aja sih? WA gak dibalas, telepon aku dicuekin. Eh lo siapa? Jangan main-main lah. Loh, kok main-main sih? Kamu tuh yang main-main. Abi, kamu jangan pura-pura gak kenal ya setelah apa yang udah kita lakuin. Nomor aku kamu delete ya? Lo siapa sih? Atau mau gue kirimin foto pas kita check in. Lo jangan macam-macam sama gue. Gue nggak tahu lo siapa. Mungkin. Saya nggak tahu dia siapa. Biarin dia ngomong lah. Kalau dia bohong kan juga ketahuan ya. Kecuali dia. Kecuali kan... apa sih Nat? Kecuali yang dia ngomong yang benar. Nat, gamenya kita akhirin aja ya. Gak usah tar. Nat. Gak usah, santai aja. Nat, aku serius nggak tahu siapa Nat. Kalian lanjut sendirian aja. Nat. Gua pulang. Nat, lu mau kemana? Nat. Ya. Nat. 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 Ada apa sih? Mama Ari yang ngintip di jendelaku, Mama. Yuh, cek. Ini orang yang tadi ngintip di depan kamar, Kak. Siapa yang ngintip? Orang saya lagi ngangkat pot. Alasan aja, ah. Dia siapa sih? Dia ini Radit. Papa yang suruh dia. Tukang kebun baru. Pak Wiro kemana? Radit ini biasa bantu bantu apa di hotel. Oh iya, itu juga nanti barang-barang kita diangkut sama dia. Ya, Nat? Ini rambut kamu kenapa begini? Kamu belum cerita kan sama Mami? Ya, Radit, lanjut kerja ya. Baik, Pak. Mas, berat. Ya, lumayan, Mas. Ya udah, hati-hati.
Nat, kita emang selalu ada aja masalah. Tapi kita bisa nyelesain. Kali ini kita pasti bisa nyelesain juga. Tahu nggak? Masalah kita selalu yang sama. Malah kamu yang selalu ulang. Nat, berapa kali lagi sih aku harus jelasin? Cewek itu, terus Alma, mereka nggak ada hubungannya sama aku, Nat. Aku nggak bisa percaya lagi sama kamu. Nat, please lah. Isi, Mbak, Mas, saya mau naruh pot. Keluar. Keluar sekarang. Tapi tanggung itu... Keluar! Segini masih tegang? Masih tegang, Pak. Pokoknya bayangin aja kayak lagi ngedesain baju. Oke. Oke. Alon ya. Sip. Oke, good. Rambutnya sedikit. Nah, cakep. Good. Good. Sip, good. Nice. Oke. Aman. Thank you. Jangan-jangan cewek itu di sini ya. Bi. Lo lagi cari apa sih? Serius banget. Cewek itu kayak di sini deh. Cewek? Hmm. Yang mana? Cewek waktu itu nelfon gue waktu di acara game lo. Hah? Gue yakin sih. Dia pasti orang dalam, orang kita. Dia emang sengaja mau ngerusak hubungan gue sama Nadine. Alma? Lo di sini juga? Iya, ada urusan. Hai Mas Abi. Ya udah, gue duluan ya. Bye bye. Bye. Saya nggak terima alasan apapun. Yang saya tahu, saya nggak dapat apa yang saya mau. Saya paham, Mas. Minggu lalu kalian berdua kesini, dan saya lihat Nadine rambutnya nggak kayak gitu. Ya, saya tahu, Mas. Kalau kamu tahu, harusnya kamu jagain dong modelmu itu. Dan kamu Nadine, kamu kan sudah ada kontrak. Kamu ingat, minggu lalu kita udah ngomongin tentang kapan, tanggal, dan tayangnya iklanmu itu. Ya, Mas. Aku tahu. Maaf ya, Mas. Ngomong maaf sih gampang. Saya nggak terima. Saya akan kasusin ini. Nat, kalau udah kayak gini, kita pikirin karir modeling lu ke depan deh. Soalnya, Nat, kita kan udah di blacklist Gayon. Kita nggak mau dong, Nat, di blacklist sama produk juga. Tambah lagi, lu udah putus sama Abi, kan? Jangan sampai deh, Nat, kita dapat kerjaan yang receh-receh gitu. Ayo dong, Nat, turunin ego dikit aja. Kalau nggak jadi model juga nggak apa-apa, Lia. Papa aku masih aman. Berarti aku juga masih aman. So what? Kok gini sih? Rumahnya bisa kosong gini. Mama mau buat desain yang baru ya? Sebenarnya, Mak, kemarin aku ketemu gorden cantik banget di toko. Mau beli tapi bingung nih. Nadine punya teman, Mak. Dia jago banget desain untuk rumah. Mau aku telepon? Ntar aku telepon aja. Nadine, Papa lagi ada masalah keuangan. Kita harus pindah dari sini. Kok bisa gitu? Ada perusahaan Papa yang bangkrut. Karena rekan Papa bermasalah. Papa harus tutup.
Papa harus bayar pesangon semua pegawai. Dan surat rumah ini sudah Papa jaminkan. Sementara bisnis properti Papa juga lagi bermasalah. Dan kita untuk sementara ini harus pindah ke rumah yang lebih kecil. Tapi Papa janji, keadaan ini gak akan berlarut-larut. Oke, next Mbak, gayanya Mbak. Mbak, gayanya oke. Lebih mes lagi Mbak, sesuai konsep. Mbak Nadine. Aduh Mbak. Mbak, ayo dong Mbak, kan kita udah ngobrolin di konsep. Kan konsep saya yang mes-mes gitu Mbak. Saya model profesional, mana saya mau gaya-gaya gemes kayak gitu. Mbak, kan tapi kita udah obrolin di awal masalah konsepnya. Siapa apaan sih? Ya udah, kita mulai lagi ya Mbak ya. Oke? Mbak Nadine, yuk kita mulai lagi ya. Ingat ya konsepnya ya, mes-mes gitu ya Mbak ya. Ayo dong, coba aja dulu, Mbak Nadine bisa kok. Nah, gitu dong Mbak. Oke, ya. Kamu serius? Ini yang kita dapat untuk makan siang. Aduh, Lia. Nadine, udah buka aja dulu. Kalian ngasih padang. Eh, buka dulu. Kamu beneran gak bisa dapat kerja yang lebih bagus daripada ini. Nat, lo tuh bermasalah sama desainer senior. Otomatis yang lain pada ngikut dong, Nat. Lo bermasalah juga sama produk. Terus pakai putus lagi sama Abi. Kemarin Abi kasih kerjaan ke lo tolak kan? Nat, harus berapa kali sih, Nat, omongan kayak gini tuh gue ulang. Halo Al, kamu dapat dari mana fotonya? Orang udah viral kok fotonya. Ya udah. Nat. Kamu keras kepala banget sih Nat. Aku udah ngasih kerjaan kamu pakai link aku. Malah kamu ambil kerjaan receh kayak gitu. Cepat juga ya. Beritanya nyampe ke kamu. Zaman sekarang semua HP udah berkamera, Nat. Orang tinggal potret terus upload. Kamu bikin malu aku aja sih, Nat. Malu aku. Bikin malu? Aku bikin kamu malu. Lihat. Kamu lihat enggak? Lihat. Hah? Papa aku bangkrut. Keluarga aku harus keluar dari rumah ini. Itu yang bikin kamu malu. Papa kamu bangkrut. Kenapa kamu cerita kalau papa kamu kena kasus? Aku ini pacarmu, Nat. Ya udah, sekarang kamu tenang ya. Aku akan minta mamaku buat ngurus pengacara buat bantu papa kamu. Pindahannya udah besok pagi. Kamu tenang aja, Nat. Besok pagi-pagi aku kesini buat bantu kamu pindahan. Thank you.
Gimana? Enak kan rumahnya Asri? Kamar kamu di atas ya. Oh ya Radit, ini yang isinya buku-buku masukin ke dalam aja ya. Oh iya baik Bu. Kampret, telat lagi gue. Halo Lia, ada apa? Nat, lo di mana sekarang? Aku lagi pindahan. Astaga Nat, gue lupa. Aduh Nat, tapi nih ya, ada tawaran pemotretan. Nah modelnya itu mendadak gak bisa datang. Lo sekarang datang ya. Tapi kan aku lagi sibuk. Aduh Nat, pokoknya jangan tapi-tapi deh Nat. Please kali ini, pokoknya ini kesempatan buat lo. Lo harus datang karena ini adalah klien kelas kakap. Oke, siap-siap ya. Oke, bye. Oke. Yang ini dulu deh, Mas. Hey. Ini, Pak. Ini motornya Pak Uki, kan? Pak Sapan. Ya, Pak Sapan. Iya, benar, Mbak. Pak Uki di mana? Pak Uki-nya di belakang lagi bantuin juga. Kamu bisa naik motor, kan? Iya, kan. Tadi saya kesini naik motor. Bisa, Mbak. Bisa, Mbak. Ambil kuncinya dulu, ya. Itu yang gantung tuh, Mbak. Lah, saya izin dulu Mbak kalau gitu. Nggak usah, aku anaknya, udah cepet. Cepet sih? Iya Mbak, ini udah cepet kok. Nggak potong, gimana sih? Iya Mbak, ini ngebut. Ih, nyolot. Halo Bi, iya kenapa Bi? Ha-ha, Nadine lagi sama gue nih, dia lagi mau pemotretan. Oke. Bener sini Mbak. Iya benar. Jangan kemana-mana ya, tunggu di sini. Oke Mbak. By the way, kurang kerjaan banget sih orang-orang yang upload foto lo di sosmed. Gue pikir itu hoax tau. Dan udah banyak banget meme tentang lo. Udah lihat belum? Enggak sih. Aku nggak mau main sosmed daripada depresi, ya kan? Yep. Aku belum ganti baju. Belum lah, kan nanti kita ada sesi foto bareng-bareng. Oh iya, iya, iya. Oh iya, Nat. Ingat ya, semua urusan pribadi lo jangan dibawa sama pekerjaan. Kan lo sendiri yang bilang ke gue. Thanks, Tar. Of course. Mas, lo yang kembali di rumah Nadine kan? Iya mas. Ngapain di sini? Nganterin Mbak Nadine mas. Ra, gue mau ngomong sama Nadine sebentar. Kalau gitu gue tunggu di ruang makeup ya, Din. Nyusul. Bye. Hai. Maaf ya aku kesiangan. Kamu udah pindahannya? Dari mana tahu aku di sini, Lia? Kamu kesini sama si tukang yang ngangkat-ngangkat pot di rumah kamu ya? Kamu gimana sih? Yang pertama, kamu nggak bantu dengan pindahan. Dan sekarang datang tapi bahas yang lain-lain. Kan aku udah minta maaf, sayang. Gak bisa diandalin. Jadi maksud kamu tukang ngebon itu lebih bisa diandalkan daripada aku? Kenapa sih? Rasa banget.
Woi! Mas! Di... motor orang nih. Isu, Mas. Bro, angkat dulu. Sip, tinggian lagi. Op, sip, lower ya. Oke, ready? Oke, lihat sih. Oke, good. Oke, sekarang lebih keras, Din. Di kebasa, lebih keras. Aduh. Kenapa lu? Oke, oi. Nadine! Mbak Nadine! Mbak Nadine! Bisa kayak begini sih. Tali setebal itu putus. Ini kan aneh. Om, kalau mau bisa kita usut, Om. Ya kamu usut dong. Usut apa sih, Pak? Nah, udahlah. Kamu istirahat aja. Enggak, Pak. Nadine enggak mau ribet-ribet lagi. Jangan main usut-usut, Pak. Semua berita udah jelek banget tentang Nadine, Pak. Nah, kalau ini disengaja, harus diusut. Please, Pak. Please, Nadine udah capek. Please. Teman. Om, kalau gitu kami tinggal dulu ya, Om. Tante. Makasih ya, Lia. Ya, Tante. Om, Tante. Abi pamit dulu ya. Iya, iya. Nat, kenapa sih, Nat? Kamu masih marah sama aku? Bi, udahlah. Biarkan dia istirahat dulu. Ya udah Om Tante, Abi pamit dulu ya. Iya. Yeah. Nanti Om Tante. Bye Nat. Ayo, belajar jalan lagi dong. Hmm? Capek. Din, udah 3 bulan loh. Kata dokter, 2 bulan juga harusnya sudah sembuh. Kok males sih latihan? Muka males, Pak. Sakit. Oke, kalau gitu kamu ke rumah Tante Tince, ya? Ngapain? Ya terapi dong, biar cepat sembuh. Tapi ya, ngapain jauh-jauh ke Bandung, kan dekat rumah juga bisa. Kamu bilang katanya capek bolak-balik ke klinik terapi. Di sana kan enak di rumah, di terapinya. Maksudnya aku tinggal di rumah Tante Tince. Enggak, Pak. Ah, males, Pak. Aku enggak mau. Kucingnya banyak. Takut. Jadi kamu enggak mau sembuh? Ya udah kalau gitu kamu di hotel Papa aja. Di hotel Adam. Pak, mana saya mau. Ampun, Pak. Kan aku biasa di hotel bintang 7, bintang 8. Masa di hotel kayak gitu, Pak? Please. Nadine, hotel itu sudah bagus. Papa sudah renov sedikit-sedikit. Sekalian kamu liatin itu. Soalnya Papa udah lama gak kesana. Liatin hotelnya. Ya sekalianlah. Papa kan lagi sibuk, harus bolak-balik pengadilan. Oke, jadi. Aku ke Bandung. Jauh-jauh. Kakiku sakit. Terapi sambil liatin hotel Papa. Ya sekalian. Kamu mau ya cantik? Kan bisnisnya Papa tinggal hotel itu. Tapi ingat ya, jangan ngaku anak Pak Hendro. Biar kita lihat kelakuan mereka, bagaimana melayani tamu. Oke? Okay? Hai, Nat. Nah, gua bawa pizza dong buat lo.
gue denger dari nyokap, katanya lu mau terapi ya? Bagus deh, Nat. Biar lu tuh cepet sembuh. Soalnya kerjaan buat lu tuh banyak banget. Kemarin ada agensi yang nyariin lu. Terus ada beberapa brand juga yang telepon gue. Terus, Nat, masih ada lagi yang... Kamu kangen sama aku atau kerjaan kuliah? Ya, gue kan cuman kasih tahu. Lagian, kenapa sih kok lu sekarang gampang tersinggung? Lia, coba bayangin dulu. Kamu 3 bulan di rumah, gak bisa kemana-mana karena kakimu patah. Kamu gak gampang tersinggung. Maaf, Lia, sumpah. Maaf. Aduh. Aku lagi capek banget dengan hidupku kayak gini. Lagian, dunia model itu kejam banget. Lebih kejam dari dunia persilatan. Sekarang, lo tuh gampang nyerah ya, Nat? Ku gampang nyerah. Mana ada agensi yang mau kaki bengkok kayak gini? Karir aku selesai, Lia. Selesai. Siapa yang bilang, Nat? Masih banyak banget yang mau nyari lo. Masih banyak banget kok. Gak mungkin. Aku jadi apa? Model minimaret. Model barang online. Aduh, Lia. Aku tuh model level paling tinggi. Terus sekarang aku jadi apa? Masa model untuk sabun cuci piring? Ternyata bener ya, Nat. Kata orang-orang, lo itu besar kepala. Makanya sekarang lo tuh kualat. Aku begini bukan karena aku kualat. Aku begini karena ada orang jahat sama aku. Kamu selingkuh putus. Abi selingkuh. Aku di blacklist Gayon. Itu bukan gara-gara kualat. Dan jangan sampai aku tahu kamu ada hubungan dengan ini semua. Udah gila ya? Gue gak nyangka lo bisa ngomong kayak gini ke gue. Gue nih anggap lo sahabat. Ternyata cuma segini lo sama gue. Ada nyelip gak tuh? Pak. Ya ngapain di sini? Selamat pagi, Dit. Pagi, Bu. Ini ada yang mau disiramin lagi gak, Bu, kembangnya? Gak usah. Tadi pagi saya udah siram. Yang penting tuh hari ini tugas kamu nganterin Nadine ke Aden. Siap, Bu. Papa, Mama gak jadi ikut. Kamu tuh gimana sih? Kalau papa mama ikut, mereka tahu dong kamu anak papa. Lagian papa tuh hari ini sibuk banget. Harus ke pengadilan, ngantar berkas-berkas. Tapi Nadine gimana dong? Saya, Mbak. Ih! Tenang. Radit ini pegawai baru di hotel kita. Di hotel adem. Radit ini nanti ngurusin kamu. Ini pernah jadi manajer hotel kok. Iya kan, Dit? Betul, Pak. Manajer hotel? Hotel apaan? Udah, cepetan jalan. Udah siang. Ayo, berangkat. Ini kopernya, Dit. Saya angkat koper dulu. Iya. Jaga diri ya. Oh iya, jangan sampai orang di sini tahu kalau Mbak Nadine itu anaknya Pak Hendro. Kan gak enak juga Mbak kalau kita berdua-duaan di sini. Amis! Kenapa, Mbak? Aduh! Kok mati lagi? Iya, makanya ini saya mau ngasih lampu, Mbak. Nih, besok saya benerin. Saya Hamis. Iya, Hamis titik. Hamis titik. Saya pacar barunya. Kemarin aku ngobrol sama Tara. Kata dia kita dijebak sama orang. Ada orang yang pengen kita putus, Nat. Aku minta kesempatan sekali lagi ya. Ini yang dilakukan dengan hotel papa saya. Dibakar. Papa saya percaya banget sama kamu, Pak. Papa saya pecat.
Dan ini... Emang gak ada orang lagi apa? Hanya dia yang saya bisa percaya sampai sekarang. Ya mula-mulanya percaya, terus nyaman. Selanjutnya apa? Maksudnya, saya kemungkinan bisa jadi pacaran sama dia. Selalu ingin bersamamu.